Oil you can put not. Huh? Later. Oil you can. Enough time? Yeah. Selamat pagi. Sekarang hari weekend. Ada Baba. Sekarang babanya yang lagi di dapur. Dia akan take over buat bikin breakfast. Jadi itu ada sujuk. Sujuk Turki, langsung dari Turki yang kemarin dia pergi, sama daging. Beef, right, Baba? Hawarma. The name is Hawarma. Hawarma. Kawarma, Deng. Kawarma. Jadi karena saya nggak tahu gimana cara bikinnya, babanya mau nyontohin. Lihat, ininya dagingnya yang panjang gede gitu, terus dipotong dikit, sisanya masukin frozen lagi, diseal lagi pakai plastik. Jadi kayak gitu. Itu nanti kita prepare-nya pakai salad. Ya, kita lihat. Kalau sujuk udah pada tahu lah ya, itu bakalan di mix sama egg. Udah gitu aja. Jadinya gini, udah di freeze, terus dipotong-potong. Simple aja sih. Selanjutnya, gitu ya. Kayaknya kayak ini kalau di kita itu cornet. Sekarang ini kita bikin buat sujuk. Jadi simpel banget kan ya, cuma digoreng aja. Itu sih kalau dari baunya itu kayak beef, kayak cornet, bukan kayak beef, kayak cornet. Udah makannya kayak gitu, paling pakai roti biasanya kalau mereka makan. Sekarang sujuk. Jadi sengaja dimasukin pas minyaknya nggak panas biar nggak meletek-meletek. Karena kalau minyaknya udah panas, dia suka meletuk-meletuk. Apa sih bahasanya? Ya begitulah. Jadi ini setengah panas dulu.
simple banget, gampang. Nggak cepat sih. Udah deh. Panasin sekarang. Ambilnya 4 egg, 4 egg aja, bisa 5 tergantung, karena kita makannya bareng-bareng sama Abi. Kadang Bella juga suka telur, jadi ngambilnya 4. Enjoy. Try. Simple. Yeah. Try. Yeah, please try. Yes. We can send sujuk to you guys. Banyak. Ke ini. Hati-hati. Ya. Banyak prepare Turkish teh. Ini yang babanya nggak pakai gula. Yang saya pakai gula. Udah. Jadi ini biangnya, pekapnya. Nah, yang bawah airnya, air matang itu. Dicampur. Nah, ini stylenya kalau bikin Turkish tea. Terus ditutup lagi. Jadi ini buat sekali minum, buat sekali saji, nggak bisa dipanasin lagi. Kalau udah selesai bikin baru. Ini mbaknya udah jago bikin teh Turkish teh. Ini teh saya pakai gula. Oh, udah deh. Kalau udah selesai bikin lagi sama kayak tadi gitu. Ini breakfastnya ready. Roti, buah. Ini si sujuk. Ini yang tadi beef, kayak cornet slice. Ini saladnya. Ini Bella. Hai. Hai. Ini strawberry-nya. Ada yang mau mama apa? Bread. Bread, oke. Okay. Bread is here. Oke. I'm going to sort. Oke, ininya taruh dulu ya. Oke, ini makannya nanti. Ini bread sama egg ya. Dan itu Baba dengan laptopnya di sini. Ayo Baba, wake him up. Abi sleeping. Kita mau lagi nunggu Abinya. Masih tidur. Kita mau bangunin dulu ya. Selamat pagi, selamat weekend dan selamat beraktivitas. Terusnya kita breakfast dulu ya. Dah.